Automovix akan membagikan tips dan trik cara penyetelan jam pada combination meter mobil Suzuki R3, Swift, dan SX4. Penyetelan ini diperlukan setelah melepas terminal baterai atau aki. Ada dua tombol, yang sebelah kanan adalah tombol middle dan sebelah kiri adalah tombol trip. Pertama-tama kita tekan secara bersamaan tombol trip dan middle. Tekan secara bersamaan hingga satuan jam berkedip. Setelah satuan jam berkedip, kita putar ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Setelah dirasa sesuai satuan jam, kita tekan tombol middle. Kemudian akan pindah ke satuan menit. Kita putar lagi sesuai dengan kebutuhan. Setelah dirasa sudah sesuai jam yang kita setel, tekan lagi tombol middle dan selesai. Selamat mencoba.